Selamat datang di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Kami melayani dengan simpati, santun, inovatif, melayani, profesional, akuntabel, transparan, dan independen. Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B bertekad mewujudkan wilayah bebas dari korupsi melalui peningkatan mutu pelayanan. Hal terpenting merubah pola pikir untuk memberikan pelayanan yang transparan dan bertanggung jawab. Sarana dan prasarana perkantoran dilengkapi fasilitas publik. Kelengkapan gedung kantor, pelayanan administrasi, persidangan, hingga sarana pengawasan integritas aparatur sipil negara. Sarana dan prasarana disabilitas telah dipenuhi sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 1692 DJU/SK/PS.00/12/2020. Dalam hal pengawasan internal secara keseluruhan untuk menunjang pelaksanaan zona integritas, kami mempunyai aplikasi SIVAN, Sistem Informasi, Evaluasi, dan Notifikasi, yang berfungsi sebagai media pengawasan seluruh kegiatan kami, mulai dari penerapan SOP, jobdesk, hingga pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B sudah menerapkan protokol kesehatan, mulai dari penggunaan media cuci tangan dan dryer, masker, selop tangan, face shield, termogan, hand sanitizer, partisi akrilik, hingga penyemprotan secara rutin. Pembangunan zona integritas di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B dilaksanakan melalui 6 area, antara lain Area 1, manajemen perubahan, bertujuan untuk mengubah sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja. Individu pada unit kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Kami berinovasi dengan kebijakan pimpinan dalam memberikan kompensasi pelayanan berupa pelayanan prioritas dan layanan antar. Selain itu, website kami dilengkapi dengan beragam link aplikasi yang bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan. Area 2, penataan tata laksana, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju WBK-WBBM. Kami berinovasi dengan aplikasi singa instansi, yaitu sistem informasi gabungan antar instansi yang dapat memberikan efisiensi dan efektivitas komunikasi serta verifikasi data antar instansi terkait. Area 3, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pada zona integritas menuju WBK-WBBM. Kami berinovasi dengan aplikasi SIVAN, Sistem Informasi, Evaluasi, dan Notifikasi yang dapat mengarsipkan data kerja serta mengevaluasi kinerja dan notifikasi untuk meningkatkan kualitas kerja aparatur sipil negara. Area 4, penguatan akuntabilitas, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Singaraja. Inovasi yang dilakukan dalam rangka penguatan akuntabilitas adalah dengan menyediakan e-return, yaitu pengembalian sisa pajak secara elektronik melalui cash management system pada bank pihak ketiga. Area 5, penguatan pengawasan, bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Kami berinovasi dengan mengelola manajemen risiko, membackup secara corporation, yaitu menempatkan server cadangan pada rekanan sehingga memastikan pelayanan tetap berjalan apabila terjadi forfeiture terhadap server utama. Area 6, penguatan kualitas pelayanan publik, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
Kami berinovasi dengan aplikasi SIATA, Sistem Informasi Auto Respon dan Tanggap, yang merupakan media interaktif melalui WhatsApp bagi masyarakat pencari keadilan. Layanan publik melalui PTSP meliputi meja layanan dan inovasi, antara lain 1. Meja Kepaniteraan Perdata, 2. Meja Kepaniteraan Hukum, 3. Meja Kepaniteraan Pidana, 4. Pojok E-Court, 5. Meja Insahe, 6. Meja Umum dan Keuangan, 7. Meja Layanan Prioritas, 8. Meja Bank Dana Pihak Ketiga. Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B berhasil mempertahankan predikat pelayanan penjaminan mutu terakreditasi A Excellent sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan pada PTSP. Masyarakat atau pengguna layanan dapat memberikan penilaian terhadap kinerja organisasi kami berupa umpan balik, kritik, dan saran menggunakan aplikasi IKM, Indeks Kepuasan Masyarakat, dan aplikasi IPK, Indeks Persepsi Korupsi. Pimpinan pengadilan akan memberikan reward and punishment kepada petugas PTSP. Dengan ditunjuknya tim pengelola media sosial sebagai bentuk manajemen media dari Pengadilan Negeri Singaraja untuk memantau masukan masyarakat melalui call center, web resmi, Google Review, dan media sosial Facebook, Instagram, YouTube, sehingga segala masukan dapat mudah diakses dan lebih cepat ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Saya Putarus Raniana selaku Bupati Buleleng beserta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Buleleng sangat mengapresiasi penerapan standar pelayanan prima oleh Pengadilan Negeri Singaraja dalam rangka pembangunan zona integritas. Dengan adanya penerapan standar pelayanan prima pada Pengadilan Negeri Singaraja, membantu masyarakat bisa mendapatkan keadilan yang merata sebagai tugas pokok Pengadilan Negeri Singaraja. Terus layani masyarakat dengan standar pelayanan prima, kami yakin Pengadilan Negeri Singaraja akan memperoleh WBK atau wilayah bebas dari korupsi. Dengan adanya aplikasi SIATA, terbukti Pengadilan Negeri Singaraja lebih tanggap merespon kebutuhan masyarakat atas layanan pengadilan. Aplikasi SIATA luar biasa. Dalam rangka pembangunan zona integritas, Pengadilan Negeri Singaraja mampu meningkatkan layanan publik. Oleh karena itu, layak Pengadilan Negeri Singaraja mendapat predikat wilayah bebas korupsi atau WBK. Dengan aplikasi Singa Instansi membuat informasi antar instansi terbukti menjadi lebih efisien. Aplikasi Singa Instansi inovatif luar biasa. Maju terus Pengadilan Negeri Singaraja. Singa Instansi terbukti efisien membangun sistem informasi gabungan antar instansi. Keren. Layak dapat jempol. Aplikasi e-return sangat membantu masyarakat pencari keadilan. Terima kasih PN Singaraja. Pengadilan Negeri Singaraja mantap. Bapak-bapak, ayo!